Pilihan ora kuwi. Iya. Nah, aku wis dijago dhewe aku. Api. Ayo aku nomor 1. Wah, sepeda. Nomor 2 jelas. Misi-misine jelas. Ngangkat kaula muda, kaum milenial. Ya aku sing tuwa nek milih kuwi. Tuwa ki kowe mangan garame aja. Pemikirane kenceng, canom apa. Ora iso ngene. Ini kira-kira bisa ngangkat kaum milenial saya ini pura karena hari ini digital milenial kan memang harus digalakkan. Bagaimana aku nomor siji nek kowe ana meluru ya karepmu ora iso iso aku ora iso. Aku kene kene yo komplit. Arepe misi-misi apa ngono aku dhewe misi. Ora njur awu-awuan dadi wae. Misimu kok ngopo? Nah, ini kena aku jelas orang tua orang manggung misi, ya ngerti si, aku tak tetering sih aku gak perlu, ya musuhku kok ini raiso ya, aku gak perlu kalau ini tetering, gue ragu ini musuh, ya musuh masalah tetering tak udah ini sih gak perlu, aku beriwan aku gak perlu sih aku ini beli temen kok kok baru lah, aku kok yang ayo kusih, kusih, kusih kusih, kalau tanya aku lebih ayo karmu ge. Wis nek pancen kowe ora padha pilihanku wis turet kakae ora apa-apa. Arep karmu wae, arep apa-apa. Turet kakae. Ayo. Nek pancen kowe ame nomor ora kakae. Wis, kasih to. Ayo sana kecamatan. Aku bonceng. Ora, aku mlaku dhewe, aku dhewe. Makan dhewe. Tau tak makan dhewe. Sana kecamatan. Ora kowe. Ora nomor omong wae. Iso turek. Gedung pertemuan sampai sini tidak tahu permasalahannya. Saya tadi depan tahu-tahu ada keributan, Pak. Ada ke sini tadi, Pak. Nggih. Kareng mawon. Wonten napa niki, Mas? Kirim Pak, kok tak jelas sekali, Pak Camat. Nggih, nggih. Ngeten Pak Camat, niki kan hubungane kali nginjing tanggal 24 pas pemilihan kepala desa sekecamatan Drabak niku. Adine kula niku seneng tok ngeyel. Sabar. Niku senengi tok milih nomor 1. Nang programe ra cetok. Nomor 1. Nggih, sih, sabar. Nek Pak niki pancen wah payane iki. Sing apik iki nomor 1. Iki wong tuwa. Programe ra cetok. Pak luwih kuwi. Programe ra cetok. Matur Pak Camat. Arepe kepi ngono. Ribon kok Pak. Mbah Mumet iki ra. Ribon santai mawon lagi. Mau duru-duruan mawon iki. Oh alah niki panjenengan iki ribut-ribut masalah pilkades tanggal 24 mangke to. Panjenengan lah yo Kakang Adi mangke kok mau ribut-ribut wonten kecamatan niku kok saged dumugi mriki. Terus pundi niku? Ngeten Pak Camat. Niki kakane pun kula beto. Kula wis wegah sak kakak kali adine kula niki. Mergone niki mulai nomor 1 kok niki. Niki mulai nomor 1. Ajeng kula curek, kula nyuwun niki dicorek nggih Pak Camat.
niki jeneng-jenengane bolok niki aja kula curek tingkakane kula. Malah panjenengan Doti Rewangi Batu Kakang Karo Adi Duki Kecamatan. Kula tanglet kali jenengan. Ingkang nyalon iku bapake jenengan, nopo ibune jenengan, nopo pakline jenengan, nopo pakdine jenengan ngantos kakang mohon kepada di bubra. Mboten amargi kakane niku gampil kawula panjenengan ngajukan sepanjang sesuai administrasi kita proses. Tapi alasannya nggih jelas. Nek alasannya mergo pilihan beda kepala desa ya mboten bakal kula proses. Nek alasannya oh jenengan rabi omah-omah bisa kalau wong tua. Oh jenengan karena nyambut gawe pindah kula proses. Tapi nek alasannya teng mriku mergo beda pilihan pilkaden ya ampun eman-eman. Lagi ngaten to Pak Babin. Saestu bener Pak Pak Damat nggih. Diruwake kabeh nggih. Yang kalih menika diruwake. Apa sing dimaturke Pak Camat mau iki kabeh bener. Aja mi guru-guru kae pilkades juga. Ya. Apa cuma karo pilkades kok terus dadi sak keluarga iso pisah kabeh kok. Nggih. Bisa ini ngene aku ke adimu kowe arep sapa luwe aku yo luwe ngerti mesti wis ana kabeh arep wis direke ya rukun arep ora wis luwe aku nomor loro kowe tak karepe yo iki sampeyan iki aja terus ngomongi ora apa-apa nek pilihanku iki yang dhewe-dhewe ayo sing karo untunge apa to aku dilapo aku sing salah aku yo sapa iki ngendalake emosi yo. Terangkanlah, terangkanlah.